create like the problem is back right now. Apa kabar bulan Juli? Semoga selalu di hati. PPKM dan PKP darurat mulai lagi dari tanggal 3 hingga 20 Juli. Lagi-lagi berasa terisolasi, harus kerja di rumah sendiri. Berpisah dengan teman sana sini, hanya rasa sepi yang akan menyelimuti. Bersabarlah sedikit lagi. Semua pasti bisa kita lalui. Yakin dan percaya, corona bisa teratasi. Dan kita akan kembali seperti dulu lagi. Mungkin ini juga saatnya kita saling introspeksi. Kerana pada hakikatnya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Meskipun jauh di mata, namun dekat di hati. Ayo, saling memberi semangat dan doa setulus hati untuk Indonesia dan Malaysia yang lebih baik lagi. Nani? You ready? Today. Ladies and gentlemen, I would like to extend a very warm welcome to our guest speaker, Dr. Djadja. Hi, hello. Doctor. Hi, doctor. How are you today? Thank you, doctor, for your time to join us today. And we are really appreciated. Next, we also have our lovely and beautiful program advisor, Madam Azwi. Hi, everyone. Apa kabar? Hello. Dr. Djadja, so Dr. Djadja bisa dengar kah? Bisa. Ah, bisa. Oke. Okay. Apa kabar di Bandung? Terima kasih. Di sana baik-baik saja, di sini juga. Iya. Alhamdulillah. Alright, thank you so much to all participants who joined us this afternoon. Wow, terima kasih semuanya. Wow, we have almost 100 now, ya? Yeah? Yes. Wow. Terima kasih semuanya. Okay, before we start our program today, I would like to introduce our energetic team members. Here we have Fatin, Nabihah, Khairun, Izzah, and also Farhah. Say hi. 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 Wow. They are seem so ready. As a title for our program today, we want to discuss about remote learning, benefits and challenges. I believe that most participants here are students. Isn't it, Diana? Yes, Elly. Absolutely. So, that's interesting, Elly. Sometimes students may be curious. What is actually remote learning? Is it same with open distance learning? Can you briefly explain, Elly, what is actually remote learning? Of course I can. Okay, actually, remote learning is where the students and the educator are not physically present in a traditional classroom environment.
Information is related to technology such as discussion boards, video conferencing, and online assessments. Yes, Elly, that's true. Okay, guys. As for your guys' information, we have students from Malaysia and also participants from Indonesia too. Wow. Can we see the hands, please? Yes. Can we see students dari Indonesia juga? Siapa ya? Hello, orang Indonesia. Please say hi. Dari mana tuh? Ayo, yang dari Indonesia silahkan bicara. Iya. Boleh pin kan, tengok. Hai, ke orang Indonesia. Ada? Siapa? Ya, kita mau berteman nih. Ada kontes nih. Iya, ada kontes. Ya, ya. Dari ada? Mana? Halo? Dari mana? Dari mana tuh? Dari mana, Pak? Oke. Oke, tak pernah muncul. Yang lain ada. Student-student dari Malaysia siapa? Boleh buka kameranya, please. Boleh juga dekat chat box. Student dari Malaysia, kita pinkan sebentar gallery view. Kita lihat. Siapa student-student dari Malaysia ini? Yeah. Please say hi. Hi. Kalau mau kontes kena cari teman dari ya, Bandung. Cari-cari say hi di chat room itu. Siapa mau berteman gini? Betul. Iya. Hai Miss Djadja. Dr. Djadja nanti kita bikin real ya sama-sama ya, saya bisa, sama Dr. Djadja kita ya. Kontes juga. Iya. 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 Dari Indonesia malu-malu rupanya ya. Malu-malu ya? Susah mau berjodoh ini. Iya, gimana nih? Hazika mau cek jodoh di Indonesia ya, Hazika? Ya, itu sudah 105 ya. Alamak, ibu jangan gitu. Ramai saya. Oh, ramainya partisipan kita, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Teman-temanku dari Indonesia, mana? Oke, alright guys. Bicara yang dari Indonesia. Iya. Yeah. Waktu ya, perbedaan waktu kali. Betul. Yeah. Tadi sudah okay. Ini kan juga. Okay, kita proceed. Yes, kita proceed. Okay. Today, I have a very good news to all of the participants here. Seperti kabar baik gitu. Wow, what is it, Elly? Ayo, bertengkar. Bisa diatur, Diana. The good news that I want to share is actually we have a peers engagement contest where the participants need to find new friends from other country. Wow. You need to create any video regarding remote learning in TikTok or Reels platform. The video should include one participant from Malaysia and one participant from Indonesia. The most creative video will get a special prize. Wow, that's amazing, Elly. I think this is the perfect time to find a new friend and get to know each other by chat box below. Wow, hello. This is the benefit using this Zoom platform, guys. You can now start chat your friend in private. Ayo, scoping, guys. Yes, kenal-kenal before, dalam chat box. Yes, but yes. Before that, don't forget to tag Travel Trover. And also, you guys can check for the information there. Afif mau cari teman, Afif. Yeah. Thank you. Thank you, everyone. Before we continue our session today, we would like to introduce our guest speaker, Dr. Djadja Sardjana. Dr. Djadja was graduated from Indonesia Education University as a doctor majoring in education management with passion on knowledge and e-learning or distance learning. Dr. Djadja is a postgraduate lecturer of tourism system information and strategic management in Bandung Tourism College, Indonesia. He is also a chief learning officer in DataQuest Leverage, Bandung, Indonesia. Wow, such a good achievement. We should be proud, Diana, as we can dig more about remote learning with Dr. Djadja. It is once in a lifetime opportunity. Absolutely true, Elly. All right, we can see here Dr. Djadja seems so ready. Yes. To share his knowledge with us today. So without further ado, I will pass the mic to our energetic moderator.
Hi, hi. Hey, thank you, Elly. Hey, thank you, Elly, and also Diana for the warm welcoming. Okay, all right, today I am not alone. I am with my partner, and my name is Fatin Aliah, and I am your moderator today, along with my partner, Khairun Najihah. Hi, Khairun. Hi, everyone. Hi, my name is Khairun Najihah, and I will be your moderator for PD Talk Series today. Okay, so, Fatin. Before we start, move on towards our agenda, firstly, we would like to invite Dr. Djadja to present a little bit of his information to everyone. Okay, thank you. Salam kenal. Good introduction. Yeah, thank you very much. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat tengah hari ya, Pak. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Semangatnya pagi ya. Mohon maaf. Iya, semangat pagi ya, masih ada. Saya Djadja Ahmad Sardjana. That's a lot of meaning of the my name. Sardjana in English is graduate. Why? Because when my mother is pregnant, 9 months pregnant, yeah, she was in the final evaluation, final exam at the IKIP or UPI yeah, at Bandung. Wow. And the professor taught her that is already 2% yeah, has the evaluation. Me as the infant and also my mother. Why? My name is Sardjana. I see. The meaning is graduate. Yeah. Okay. I will present something for you. Yeah. There's maybe it's my research before. Yeah. Yeah. Welcome to the Remote Learning Benefits and Challenge. My name is Dr. Djadja Ahmad Sardjana. Yeah. ST is Sarjan Teknik and MM is Magister Management. It means that my undergraduate is on the technical side in the information technology and the postgraduate is at management and the doctor is from the education. Why? On the first time, I was work for the Merpati Nusantara Airlines. And then after several times work for the multinational company, including AT&T and Motorola, as the love of to my father and my mother, I become an educator and entering doctoral school at UPI. Yeah. And this why that I was at the three different thing of studies. Thank you very much. Wow. Okay. Who am I? Yes, it's already described in the picture. Thank you very much, girl, for the picture. I was a council member of Gerson Lerman. It's the prominent consulting institution. And also I lecture of postgraduate as the NHI. It's the governor owner of the tourism school. And also I have already a lecture at the Telkom University and also worked for the Motorola before. Yeah. And also I have ever had as the rector. Wow. Okay. This was the webinar participant location that we have. That we have from the Malaysia, from the Aceh, from the Bengkulu, from Jakarta, yeah, and also Bandung. And also from the West Java. I think also from the Papua, I think, yeah. And this was the location from Malaysia that we have Penang, Kelantan, Selangor, yeah, Melaka, yeah. Welcome, yeah. Hello. Dengan saya. Salam kalau nanti ke Bandung, silahkan, ya. Yeah. Pasti, pasti. Kita bisa, saya antar, ya. Gratis, yeah. Jadi guide nanti. Dan ini adalah Bandung ya, peserta-peserta dari Indonesia. This was question. Ya. Ini adalah para peserta kita, mungkin sekarang lebih ya, this is already more than 100, but in here is only about 95 ya. Yeah. Jadi kebanyakan mahasiswa. Ya laki-laki wanita lebih banyak ya di Malaysia. Iya. Iya. Ya, dan from Indonesia student is 6 ya. Yeah. And also we have teacher
guru sekolah. Iya. We have also dosen, 4 orang, 4 person, ya. Yeah. And also in here, ini data yang kemarin ditanyakan, apakah Anda merasa demotivasi selama remote learning? Ya, yeah. Have you ever felt during remote learning? Most of them, yes, is about 77, ya. And no is only 3, maybe is 11, ya. Yeah. Okay, and then the data is in the second. Have you experienced challenge during remote learning? Yes, ya. Yeah. Is about 84, ya. Yeah. 84, ya. Yeah. And the 1 is only no and maybe 6, ya. Yeah. Then this was is very interesting in here. Yeah, I will present to you. That is video from you or that video. Yeah, good video. Okay. Good video. During online classes, my mom. OMG, help me please. What now? My sister. And again, my cousin. I am fed up. Yeah, it's happened. Itu terjadi ya. Itu terjadi. But we must remember this quote from the sahabat Ali ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. And this was the era, the remote learning ya. Yeah. After the pandemic, I think it's there, still there, yeah. But to avoid that we saw at the film, kita mungkin bisa nanti diskusikannya, apa yang harus kita lakukan. Okay, actually remote learning, kemungkinan dalam partisipan ramai-ramai ini, mereka ada pandangan yang berbeza tentang apa itu remote learning. And as for me, remote itself means distant. So, bila distant, kita jauh daripada semua orang. Jadinya bagi saya, remote learning is we having our class alone, far from everyone. It doesn't matter if we have it at home or if we have it at our own campus. Okay, so moving on. Remote learning ni at first, I think everyone quite tolerable. Semua orang boleh kira macam boleh handle lagi lah waktu awal-awal tu. But then, macam kita semua kat sini, kebanyakannya, we started our degree only 3 weeks of physical class. In that 3 weeks, only 3 weeks, we can meet our friend and bond together. But then, those 3 weeks are quite short actually to bond with each other because of the pandemic, right? So, I am so curious, Dr. Djadja, how was the situation in Indonesia for distance learning when the pandemic hit like this? Okay, thank you very much. Good question, pertanyaan yang bagus. Ya, kami mengalami hal yang sama di Indonesia ya. Jadi pada dasarnya bahwa kita punya kesulitan ya. Jadi kita merasakan bahwa banyak sekali bahwa COVID ini memberi pengaruh ya. Bagaimana bahwa secara ekonomi kita merasakan bahwa semuanya terimpact dari sisi ekonomi, kemudian juga kita lihat data-data bahwa pendidikan yang juga termasuk terpengaruh ya ini ya. Jadi ini mengganggu 1,9 miliar pembelajar atau student seluruh dunia termasuk di Indonesia. 1 year ago setiap orang dalam mode pemadam kebakaran, it's like fire fighting mode. But still today, nowadays. Jadi kita bingung bagaimana nih, masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Jadi memang pengaruhnya ke seluruh dunia. Tourism is can be used as to impact as the positive thing in the pandemic. Like I have already see in the previous event about the digital tourism thing, something like that. It's mean that we can get the economic and the other thing
goal with the tourism. Also, it means that tourism, yeah, like Bali, like West Java, Bandung especially, is already have restriction. It's about in the whole world, 197 million job is lost. Revenue decreased by law, by half, yeah. And also economic cost is already lost about 1 trillion. That's all for my answer. Thank you, Doctor, for your detailed explanation. So as Doctor said just now, this situation, this COVID pandemic situation, bukan sahaja memberi kesan tetapi ia juga memberi kesan positif yang baik. So Doctor, for the next question regarding the online learning platform, it's appear that Zoom meeting and Google Meet are commonly used platform around the world, but there is also other better platform such as Webex. However, we easily get disconnected when using Webex because of its system composition. So what is your preferred platform for teaching, Doctor? It's like dress, it's like your suit, like suit. You must choose what the suitable yang paling cocok untuk Anda. From Indonesian Association of Lecturer, yeah. Mm-hmm. In here we have that first Indonesia, something like that. It's free, yeah, it's free. Why? This was is the asynchronous system. And then the Zoom, the Google Meet is synchronous learning. Synchronous learning, it means that kita harus bersamaan dalam waktu bersama, ya. Yeah. For these things, Moodle LMS online, like Moodle Indonesia, is for the asynchronous. Sama dengan kelas kita, di kelas kita dengan dosen, dengan guru, bertatap muka, is synchronous. Tapi kita ada tugas, ada bahan yang harus dibaca. Itu adalah asynchronous, ya. Yeah. In Indonesia, we have developed the system, yeah, that we call this one. This combine the synchronous and asynchronous. It's used with there were more than 100,000 of lecturer, and I think we can propose it can be used also by UiTM. Oh yeah. Wow! So this is like Zoom, yeah, Pak? It's combined. It's combined. Not only synchronous. Zoom is synchronous. Ah. Yeah. It's combined asynchronous. Wow. This one, yeah. Synchron. Pembelajaran synchron, video conference, dan asynchron learning management system. But the important thing is you must know Zoom and Google Meet is only synchronous learning. Plus, ya, kelas fisik itu ada synchronous learning di kelas dan asynchronous kalau ada tugas, ya, tanpa harus ada kehadiran dosen, ya. Jadi kita harus ada dua, gitu, seperti itu. Jadi kita harus mengerti bahwa banyak sekali yang merasa bahwa kenapa bosan dengan online, karena selalu berpikir Zoom dan Google Meet itu hanya synchronous learning. Sehingga kelasnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sebetulnya tidak usah seperti itu. Nah, kita harus ubah ini. Karena bagaimanapun tadi ada video, ada Instagram, segala macam, itu harus digunakan. Nanti juga mungkin bisa kita diskusi via Instagram, live Instagram, kuliah via Instagram, itu juga bisa. This one is owned by the Indonesian Lecturer Association, Forum Dosen Indonesia. Is combined synchronous and asynchronous. Yeah, we have meeting room. Yeah, something like that. That's all. Thank you very much. Okay, baik, Dr. Sayub. I understand almost everything that you said just now. So, dari apa yang Dr. cakap tadi, sebenarnya platform ini agak penting untuk student dalam waktu remote learning. Sebagai contoh, masa kita ada physical class, the face-to-face interaction is quite easy. Kita boleh terus direct dekat lecturer ataupun bila kita tak faham, kita akan terus tanya dekat kawan-kawan. Jadi dekat situ, the problem is, we can minimize the problem actually. And in fact, during this remote learning, some lecturers also goes beyond their regular teaching. Like for example, when in physical class, our lecturer just present on the
board, and then we doing our presentation in front of the class. But then during this remote learning, to promote flexibility and also to encourage commitment among the students, some lecturers using social media like YouTube, Instagram to do live session so that students can communicate with each other. And also for the nearest example, like this Fitri Talk series, our virtual event, it actually can encourage students to be more energetic, like we can actually communicate with each other inside this platform. So Doctor, in your point of view, like I know that students actually responsible for their own commitment and engagement, but from your point of view, how do you ensure your students' engagement and commitment in their remote learning? Okay, I will answer. Yes, it's difficulties because they feel, yeah, dosen melihat selalu berpikir bahwa setiap orang berada di depan mereka di kelas. Padahal tidak seperti itu. Ada yang tidur. Untuk itu, saya seringkali melakukan ice breaking seperti tadi dengan beberapa kuis agar mereka terunggah, ya, terunggah. Atau saya bisa pakai setelah setengah jam atau seperempat jam, saya pakai breakout room, ya, mereka diskusi. Sekali lagi, bahwa kita saat ini dosen mungkin seringkali kalau seperti ini mengantuk, ya. Untuk itu terpaksa kita harus lakukan agar mereka melakukan yang namanya peer learning. Peer learning is the highest thing that the andragogic person can use. Mr. and Miss Moderator, do you have activate my mobile? Sudah, ya sudah. Okay, saya akan perlihatkan sekarang, saya akan bicara, saya akan berkeliling kantor saya, ya. Bahwa ini bisa. Oke, okay. Halo. Selamat siang. Di sini saya perlihatkan bahwa itu tak dengar, ya? Ya, di sini saya sedang ada di kantor. Iya. Ya, bisa dilihat ini rekan saya juga sedang mengerjakan. How do you think? How do you do? I do. Oh, thank you. Yes, also for this event, ya? Iya. Ya, it mean that Bapak Ibu mahasiswa, saya bisa berkeliling ke mahasiswa saya atau mungkin saya sedang di hotel, ya? And then gets the conversation, technical conversation, management conversation. That's also everybody can be as the lecturer, ya? Yeah? Yeah. Bagaimana pendapat Anda, Fikri, setelah di sini kita tidak bisa kemana-mana, termasuk tidak bisa wisata, tourism, bahasa Indonesia saja? Gimana ya? Kalau dari pribadi sih kurang enak ya, jadi tidak bebas. Okay. Saya selalu berkeliling kalau mengajar di rumah, remote learning. Seperti kemarin saya perkenalkan orang tua saya, yeah, ya, kepada semua. Ya, sepertinya tidak penting, tapi itu adalah sesuatu yang membuat bahwa Anda terikat dengan saya. Bisa dengan cara pertanyaan dan sebagainya. Hingga hal-hal yang ini namanya adalah technical to invent our thinking and our heart, ya. Right. Mempengaruhi. Nah, hal-hal seperti ini juga sama di kelas. Kadang-kadang para mahasiswa tidak memperhatikan karena mungkin tidak punya frekuensi yang sama. Kalau misalnya Bu Azwin, Puan Azwin, kalau misalnya saya sedang membahas sistem informasi pariwisata, maka saya akan bergerak tidak hanya berada di rumah, mungkin saya akan pergi ke sebuah hotel, ke sebuah misalnya kafe untuk bicara dan saya menanyakan. Tidak hanya soal teoritik, ya, tourism information system, but I will ask them seperti tadi, bagaimana menurut Anda, apa manfaatnya, apa hambatannya, ya, yeah, sehingga mereka bisa melakukan. Dan contohnya adalah saya juga bisa melakukan bahwa saya tidak usah menjadi seorang penyampai berita. Saya akan perlihatkan bahwa mahasiswa pun bisa melakukan yang namanya. Saya bikin ini sebagai sebuah ujian, ya, Ibu. Jadi saya sebagai pada saat waktu evaluasi, saya tidak melakukannya tidak hanya dengan tulisan, tapi saya minta mereka membuat video.
misalnya ini di pasca sarjana ya, ini bukan tidak orang, bukan orang IT ya, bukan orang yang punya kemampuan komputer, samalah ya, ini hasilnya terlihat ya. Ya ya ya, lihat, nampak. Ya, sehingga saya katakan kalau kamu upload ke YouTube, maka kamu akan dilihat oleh hotel atau siapapun yang akan merekrut kamu. Seperti tadi, seperti kemarin saya lihat ya, from the university to corporate, to corporation. Sehingga apabila mereka mencari data, siapakah Anda, ya, siapakah Diana, siapakah Khairun, mereka akan melihat hasil karya ini. Kalau konsepnya bagus, kemudian mereka bisa memperlihatkan pikirannya, mereka akan juga, karena saat ini para human capital manager atau human resource manager always ask our social media. Ya, ask social media. Dan this was the product ya. Saya selalu kalau misalnya kuliah, Anda kalau ujian nggak usah pakai ini. Ini aja. Coba ada kata kunci ini, silahkan Anda buat videonya dan saya akan nilai dari bagaimana berpikir, bagaimana Anda membuat, ya tidak hanya soal bagusnya, tapi bagaimana konten ya. Iya. Yeah. Thank you, Doctor. We do understand. So, Doctor, during remote learning, we also have challenges at home. For me, the biggest challenge that I have to face during remote learning is unstable network. So, for example, sometimes I get very bad internet connection due to weather and so on. So, to ensure the smoother internet connection at home, quite challenging for me. So as educator, do you have any alternative in order for your student to have a good remote learning? Okay, this was the difficulties in every place ya. Ini semua tempat sama. Dan kenapa saya memunculkan informasi ini? Ya, informasi ini. Karena saya menanyakan dan saya tidak tuliskan alamatnya di sini, tapi di dalam Excel saya ada. Dan itu saya mulai, on the first time I give the lecture, saya selalu mereka mengisi Google Form, termasuk alamatnya di mana, kalau perlu langganan operator apa, operator telco maksudnya, sehingga saya tahu apakah kalau misalnya di Aceh ada tidak ya koneksi internetnya. Kemudian kalau di Penang ada tidak, kalau di Trengganu ada tidak. Sehingga saya bisa tahu kalau misalnya seseorang itu ada di Kuala Lumpur, di kota, kemudian bilang saya tidak bisa Pak koneksi, I cannot connect the internet. Nah ini kan sesuatu yang harus ditanyakan. Kenapa? Karena kalau di Kuala Lumpur ataupun di Bandung sudah bagus koneksi internetnya. Kebanyakan soal seperti ini sama seperti distribusi normal. Everybody cannot get the A. Ya, tidak semua orang dapat nilai 100, tapi yang dapat nilai A ya adalah yang 10%. Berarti yang sangat bisa hadir kemudian juga punya uangnya untuk connect the internet ya. And then the other is 60% until 70% or 80% is orang-orang biasa. Mungkin hadir, mungkin sekali-kali tidak ya, 14 kali pertemuan kalau di Indonesia mungkin ya 2 kali 3 kali enggak hadir. Tapi ada yang tidak hadir sama sekali. Pertanyaannya adalah satu, apakah dia tidak punya uang, jauh di kampung, tidak ada internet, ataupun BTS, BTS itu adalah transmitter for the handphone, atau malas. Nah, itu yang harus pastikan bahwa semua datanya sudah diterima oleh saya. Sehingga tidak ada alasan bagi dia untuk membohongi. Jadi kembali lagi bahwa kita punya masalah di setiap tempat, tapi masalah Kuala Lumpur, masalah Selangor, masalah Kelantan, berbeda dengan misalnya kami yang jauh di Papua. Tapi saya mengerti juga kalau misalnya mereka ke Papua itu semangatnya tinggi, Papua itu daerah yang jauh di Indonesia Timur ya, mereka akan ke suatu tempat di mana mereka bersemangat untuk misalnya ke internet center milik pemerintah. Nah itulah dosen biasanya harus juga kreatif melakukan silaturahmi, kolaborasi dengan institusi di luar universitas. Biasanya kalau pemerintah daerah ya, kemudian juga para perusahaan akan membantu anak-anak yang ingin rajin belajar. Mereka silakan nak, silakan student masuk ke sini. Apakah di masjid, di tempat-tempat lain, tempat kantor, mereka mau misalnya untuk di perpustakaan ya, untuk bisa kuliah. Tapi kondisi sekarang memang sulit, harus dimengerti karena adanya pandemi.
Itu yang mungkin membuat semakin rumit masalahnya. Tapi kalau keadaan biasa, saya contohkan tadi, di kampung saya, di Tasikmalaya, tidak banyak yang tidak masuk kelas saya. Ya, even though Saturday night, di malam minggu, wow, saya jomblo, jomblo itu nggak punya pacar. Jomblo. Ya. Ya, siapa jomblo di sini? Oh, siapa? Sama ya, sama. Jomblo setengah jam saja yang saya ajarkan di situ how to learn, ya, how to learn. Tapi kan remote learning ini akhirnya kalau mereka senang dengan dosennya, mereka kecanduan, ya. Karena selalu merasakan bahwa ada keinginan untuk bisa bertemu dengan teman-temannya seperti tadi. Terima kasih. Yeah. Selanjutnya. Okay, Doctor. I think that is a good alternative for student. For the next question, Doctor. During physical class, student can communicate easily with their peers and lecturer when they need clarification on assignment and tasks. However, learning from home was made rather difficult to get instant feedback of our inquiries. For example, sometimes we want to ask questions to our lecturer regarding the learning material or assignment through WhatsApp or Telegram, but we cannot get instant feedback. But if we have the face-to-face class, we can get instant feedback from them. So what's your opinion about this situation? How the student can cope with this challenge? Dalam waktu yang sangat-sangat kritis ini, pada saat pandemi, harus sering berkomunikasi dengan teman-teman, ya, agar bisa sharing setiap ada kesulitan, ya. Dan tadi saya tambahkan, tidak semuanya harus pakai Zoom. Kalau misalnya kuliah, kita bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram, bisa pakai Instagram, ya, bisa pakai misalnya email dan sebagainya. Everything is valid, ya. Saya bisa tahu misalnya siapa yang nyontek. Kenapa? Karena itu mudah kalau di dalam online. Saya akan cari kata-kata misalnya dari Google Search dan sebagainya. Ataupun kalau misalnya di sistem kami ada namanya untuk mencegah peniruan, ya, plagiarism dan sebagainya. Jadi memang dalam waktu in this time is needed that kolaborasi harus ditingkatkan. Karena manusia itu seperti yang dikatakan bahwa itu seperti iman, pengetahuan itu naik turun, semangatnya naik turun. Jadi bukan materinya yang tidak tahu, tapi kadang-kadang karena semangatnya. Kalau misalnya nanti tidak dijawab, akhirnya semangatnya turun, ya. Dan dosen juga manusia, ya, Wan Azwin, ya. Iya. Ya, tidak bisa selalu menjawab. Untuk itu saya selalu bikin ada ambasador. Lecturer ambassador. Jadi nanti kalau ada apa-apa silahkan tanya nih sama si A, si Pulan, si ABCD. Sehingga dalam beberapa hal kalau misalnya dia nggak bisa jawab baru tanya ke saya. Jadi tidak setiap orang harus tanya kepada saya. Seperti itu kira-kira. Ya, hanya mereka bisa. Jadi saya pun punya prinsip kalau seseorang itu kurang kaya, kurang pintar, dan bisa saya membuatnya menjadi pintar di universitas, berarti saya berhasil. Saya pendidik yang berhasil. Tapi kalau sudah jenius, sudah kaya, dan dia berhasil, biasa-biasa aja. Betul tidak? Iya. Ya, jadi arti... Dokter, saya ada satu soalan, ya. Gimana? Itu kalau physical class itu pada kebiasaannya kita itu mengajar lebih kurang 30 mahasiswa satu kelas, ya. Jadi kalau untuk online ini bagi dia supaya it becomes more effective, ya, learning for the student, what amount is best do you think to allow at one particular online session when we give the lecture? Yeah, from the research, from the penelitian, dari penelitian betul mau online ataupun face to face physical, 30 adalah sebuah jumlah atau suatu jumlah yang masih bisa kita monitor. Misalnya sekarang ini ada 100 orang, ya, 99, yeah, lebihnya 100 orang. Saya mungkin tidak bisa lihat satu-satu, tapi saya bisa dalam waktu bersamaan untuk mencari kira-kira mana yang kadang-kadang kan masalahnya kalau di kelas itu ada orang yang bicara terus, ya, segala macam, yang itu sangat mengganggu. Yeah. Walaupun misalnya ada, saya sudah tahu kalau di kelas dia itu orangnya malas atau sering tiduran, maka saya akan minta saat itu untuk melakukan semacam verifikasi, ya. Jadi jawabannya, Puan Azwan, Bu dosen Azwan, jadi sama saja,
sama saja. Hanya kita harus tahu input, ya, input atau feedback dari mahasiswa kondisi sekarang. Ini hari siang. Saya takutnya ini yang dari 100 orang ini pada tidur. Nah, untuk meyakinkan itu berarti saya harus setiap kali, ya, karena ini memang sifatnya adalah webinar, saya tidak akan coba untuk menerapkan tugas dan sebagainya, tidak. Tapi kalau misalnya di kelas, saya akan misalnya memberikan pertanyaan strategic question untuk membicarakan. Silahkan diskusikan apa kira-kira yang menjadi menarik saat ini, ya, saat itu. Jadi jumlah, kalau betul, kalau misalnya ada 100 orang seperti ini, agak kesulitan kita. Berarti kita harus dibantu oleh Diana, oleh Khairun, oleh Elly, oleh Fatin, untuk menjadi ketua kelompok per 10 orang, per 5 orang untuk mengawasi. Minimal soal verifikasi apakah mereka mengerti atau tidak, apakah dengan melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita punya komunikasi bawah tanah, multi-channel yang dilakukan tidak oleh kita, tapi oleh asisten kita. Oleh asisten kita. Jadi oleh para panglima kita di kelas seperti itu. Terima kasih. Not all of us have a conducive learning space. For example, some of us are distracted by family obligation. Sometimes we have to help our family to do housework, and some of us have to take care our young sibling. Due to this, students are unable to stay focused in class and feel demotivated. What kind of approach do you use to attract student interest in remote learning? Yeah, I always to see in the discussion in the group. I have already group in every class. Yeah, I always ask about their condition, their background, and also I have in the first time, I have the database of the student, the background. Yeah, ayahnya siapa, ibunya siapa, adiknya berapa, apakah dia belajar ataupun sekolah ataupun student also become worker, apakah dia juga bekerja, sehingga setiap kali saya harus mengerti kondisi-kondisi itu. At the last time I have already explained that if somehow he didn't attend the class in the Zoom, saya akan berikan tugas khusus ke dia ataupun saya akan tanyakan khusus ke dirinya, kenapa tidak hadir, terutama kalau misalnya sudah 3 kali lebih tidak hadir. Saya juga akan tanyakan, apakah bisa nanti kamu bertanya kepada Fatin, ya, ini temannya Fatin nih yang tidak masuk nih, ya, atau Fatin saya minta untuk menghubungi dia, apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi Fatin saya mintakan sebagai mata-mata, ya, intelligence, ya. Nah, yeah, itulah yang kadang-kadang terjadi di remote learning ini. Kita tidak bisa mengetahui kondisi secara fisik. Ya, kenapa seorang mahasiswa drop out? Sekarang banyak mahasiswa drop out, ya. Yeah. Mahasiswa tidak kuliah dan sebagainya. Mungkin dia stres. Mungkin dia juga kena COVID. Ya. Dia kena COVID. Atau orang tuanya, yeah, kena COVID. Adiknya kena COVID. Ini yang harus kita ketahui sehingga kita tidak bisa ukur dari sisi kognitif. Kognitif itu ukuran matematik seperti tadi. Tapi kalau seseorang sudah berusaha, Pak, tadi saya katakan, saya sedang mengantar adik saya ke rumah sakit karena dia COVID. Oke, coba tolong terangkan apa yang Anda lihat di rumah sakit. Kira-kira menurut Anda, kenapa di rumah sakit Penang banyak orang Indonesia untuk berobat ke sana? Itu health, ya, tourism, ya, health tourism, yeah, ya. Yeah. Sehingga dia punya, yeah, analisis nih. Jadi sambil dia nganter ayahnya atau adiknya ke rumah sakit, dia tanya-tanya berapa banyak orang Indonesia, yeah, di sana, segala macam. Sehingga contextual, yeah, learning dapat, ya. Contextual learning is can be happen, ya. It mean that always I will use the Bloom taxonomy level, the highest level, the creativity, ya. It's not only imitation in the first time, ya. Bloom taxonomy, ya, andragogic, ya. Nah, it mean that yes, always guru, teacher, cikgu harus lebih kreatif, bukan lebih pintar, ya, daripada mahasiswa. Saya harus cari cara bagaimana untuk ini tidak terjadi. But again, it's about normal distribution, not whole, ya, tidak semua mahasiswa seperti itu, tidak semua student seperti itu. Pasti ada satu dari 30, ada 1-5. Kalau misalnya 30 seperti itu, pertanyaannya Buan Azwin, apakah nggak suka dengan saya, ya, mahasiswa? Yeah. Itu, ya.
Betul. Iya. Jadi setiap akhir kelas saya pun tanyakan itu. Apa yang Anda suka dari saya, apa yang Anda tidak suka dari saya. Sehingga selalu ada self-evaluation. Karena itu saya belajar dari perusahaan asing seperti itu. Justru self-evaluation itu sangat bagus untuk melihat apakah kita sudah make customer happy, everybody, not everybody happy, most of student happy. Ya. Dan ini sangat penting untuk nanti terutama di hospitality, ya, di tourism, bahwa kita jangan sampai merasa paling benar gitu ya, bahwa kita memang harus belajar mulai dari sekarang, perguruan tinggi sampai nanti sekolah, bahwa kita memberikan pelayanan yang baik. Terima kasih. Iya. Masih ada pertanyaan lain, silahkan. Yeah, alright. Okay. I really relate to what everything you are saying. Like, my younger brother disturbance. Sometimes when I'm on my online class, he suddenly came into my room and calling me just for fun. My brother is lebih galak ya. Okay, and so doctor, if we talk about tourism, I think almost everyone can think about one important thing, which is traveling. So when we're traveling, of course, we will meet new people. And when we meet new people, of course, we need to communicate with each other, right? Yeah. We need to have physical interaction. We need to have a good communication skill. And basically, tourism and hospitality courses allow students to engage in situation like this. But then, due to this pandemic situation right now, most of us can't even go out. How do you think tourism and hospitality students can benefit from this online learning if they only learn from theoretically, not basically hands-on? Okay. I must explain that what is at hand-on. This was a hand-on or not? Kita bicara diskusi ini adalah face-to-face atau misalnya online. Apakah Anda merasa menjadi orang asing baru bertemu saat ini? Ya. Apakah Anda merasa kenal dengan saya? Merasa enak bicara dengan saya? Itu adalah soal heart, soal head, soal hand. Sekali lagi, I must remind you, if somehow pikiran kita selalu membatasi bahwa remote learning adalah sesuatu yang salah, kemudian physical is good, the best, ya, itu yang terjadi. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda dapatkan. Now, Fatin, can ask the biggest hotel chain, ya, Hilton, you can mention, and then discuss directly. Bagaimana Anda mengatur dapur? Bagaimana Anda mengatur? Show me, seperti saya tadi perlihatkan dengan handphone. Sama atau tidak? Memang tidak sama. Tapi Anda akan memperoleh variasi lebih banyak. Anda bisa bicara dengan pakai bahasa Inggris, bahkan bahasa Uganda, ya, hotelnya di Uganda. Bahkan saya pakai bahasa Sunda di Selandia Baru. Nah, we must also use not only cognitive knowledge, but also things that if somehow, Fatin, saya pengen tugas akhir, final task ya, tugas akhir, skripsi ya, itu datang dari Inggris, dari chain hotel Inggris. Sekarang bisa. Anda bikin quiz online, kemudian diskusi dengan pembimbing, advisor from them, remotely. Berarti Anda pun sama. Kalau misalnya tidak bisa sekarang melakukan kunjungan ke satu hotel, kerja praktek ya, ya OJT ya, on job training. Yeah. Berarti Anda bisa sekarang OJT in every place only one week, but online. Nah, Puan Azwin, boleh tidak? You must discuss with your advisor and discuss about this. This is kelebihannya, ini kelemahannya. Nanti bisa didiskusikan. Jadi sekarang zamannya seperti itu. Jadi remote learning. Also, we have the hurdle, but also the biggest opportunity that we can also get. Yeah. Terima kasih, silakan. Yeah, in this pandemic, we always have visual tour, and we always spend our time long time in front of our computer or laptop. So, most students who use laptop experience muscle pain at their neck, shoulder, and back areas. In my experience also, in one day, sometimes I spend almost 8 hours
in front of a laptop for online class. Though some research suggests that we must not spend more than 6 hours a day for screen time. However, remote learning had increased the high screen time of students as they have to accomplish their tasks. What is your opinion about this, Doctor? How can we protect our eyes vision when we are required to work long hours facing the screen? Yeah, we agree that in front of the laptop or computer is also dangerous. Yeah? It's not only about our healthy, but also about the motivation. Yeah, I agree about that. But still that somehow, if we have already 1 hour and 30 minutes now, apakah orang bapak ibu kemudian mahasiswa sudah bosan lihat saya? Belum lagi, masih bisa. Itulah yang kita rasakan di kelas. Kalau misalnya kita memang ini hampir 100 masih bertahan, berarti it's mean that we still love, we still enjoy with the class. Sama seperti kita berada di suatu tempat di rekreasi ataupun tourism, kalau misalnya merasa tidak suka ya, maka kita akan pergi. Ini juga sama, online learning ada risiko, tapi tetap kalau saya seperti saya katakan, saya tidak hanya mengajarkan materi, tapi juga lebih kepada wisdom, bagaimana pengalaman saya bekerja di perusahaan asing, di perusahaan airline, itu kan tourism ya, bagaimana berhubungan, sehingga lebih bahwa saya akan tuliskan link-link di chat biasanya adalah materi-materi ini yang bisa dilihat berhubungan dengan ini. Saat ini saya tidak. Di sini kan saya sudah bisa baca, sedih nggak bisa lama di kampus, ini pasti orang Indonesia nih, ya. Bagaimana bahwa kita merasakan kesedihan-kesedihan itu bisa kita lakukan ataupun kita hibur di sini, ya. Kalau misalnya saya di kelas, saya biasanya putarkan film, video, ya, sehingga kita wow. Yang tidak berhubungan dengan kuliah ini, ya. Ini kalau di kelas juga kayaknya kalau blended learning ya kurang aktif, kemudian semangat belajarnya kurang, berarti saya akan nilai berdasarkan itu. Jadi saya tidak menilai tidak hanya berdasarkan ujian yang tadi ada cheatingnya, ada lakandanya, tapi itu tadi ada penugasan pakai video lah, pakai collaborative learning, bikin project dan sebagainya. Nah saya akan katakan, satu orang jadi project manager, satu orang sebagai event organizer, satu orang sebagai dokumenter, satu orang sebagai misalnya regulator, segala macam. Sehingga bagaimana itu bisa kelihatan. Karena biasanya kan pada saat sudah lulus, mereka akan jadi itu. Ya, seperti itu. Kira-kira itu jawabannya. Dan semoga stay strong ya, masukkan gitu ya. Ayo dong bikin di sini chat pertanyaan atau komentar tentang saya, silahkan. Kalau misalnya ada yang salah, komentar, boleh. Ya. Ini dari Nabila. Dear participant, if you have any question, you can leave it here. We will respond in Q&A session later. Ya, silahkan. Nanti akan saya jawab juga. Begini, bagaimana bisa saya ini harus mengawal tekanan ataupun yaitu depresi dalam menghadapi remote learning situation di mana seperti yang kita tahu semua pelajar berada di rumah masing-masing kan? So kebanyakannya bersendirian tanpa ada teman-teman, juga mempunyai masalah-masalah yang bisa untuk meningkatkan tahap tekanan dalam diri pelajar. Terutamanya contohnya masalah jaringan internet yang tidak baik dan juga masalah kewangan daripada keluarga itu sendiri. Bagaimana menurut Dr. Djadja kita sebagai pelajar untuk menangani masalah ini dan juga untuk sentiasa berada dalam mengamalkan minda yang positif. Begitu. Kalau di sini itu Dr. Djadja, mungkin ada juga university punya bantuan ya. Kita ada bantuan-bantuan dan dari segi kewangan atau apa. Tapi mungkin restrict juga kalau di sana gimana ya, Dokter? Sama. Iya. Sama. Iya. Ada namanya beasiswa bidik misi dari pemerintah, ada juga beasiswa dari perusahaan swasta. Tapi yang paling penting ya, jangan dilupa beasiswa dari ayah bunda.
Iya. Itu justru kita harus bersyukur, dan paling utama saya rasakan sendiri, beasiswa ayah bunda itu bukan hanya berupa uang atau materi, tapi doa. Mm-mm. Ya, jadi Sawal menjawab semua. Yeah. Ini kan kelihatan Sawal ini alimnya. Pasti pada saat utama dan pertama, kalau ada masalah, ya sholat malam kembalikan. Ya, yang kedua, rezeki itu adalah Allah yang punya. Pasti ada bantuan dari pemerintah. Saya nggak usah tanya lah mengenai bantuan. Tapi intinya, selama ada kemauan, selama bahwa kita menyatukan antara doa dari saya tadi kan hati, pikiran dan tindakan, orang akan merasa senang. Misalnya, contoh, ya, kalau misalnya ada hambatan keuangan, jangan segan-segan untuk diskusikan dengan personal assistant ataupun dosen pembimbing. Iya. Apalagi kalau punya sahabat, ya. Betul. Pertanyaannya yang sering terjadi adalah di mahasiswa orang muda sekarang, ya, untuk kuliah online malas atau kurang mau, tapi merokok. Yang kedua, game. Game online. Ya, ya, benar. Yang ketiga, sosial media. Paket datanya habis untuk itu. Iya. Saya harus tanyakan itu. Ya, kalau misalnya Sawal, Ismail, saya percaya tidak. Ya, ini utamanya, kalau misalnya udah mulai depresi, ini jawaban depresi ya. Oke. Okay. Pasti banyak cara. Kalau anak-anak sekarang kan apakah dengan game, tapi tadi kan ada biaya ya. Yang kedua adalah mungkin bisa berdiskusi dengan WhatsApp kah, nggak tahu sudah punya calon dan sebagainya. Biasanya kan gitu ya. Kalau sudah punya calon, biasanya lebih semangat gitu ya. Calon istri maksudnya gitu. Iya, Pak. Betul. Atau dengan sahabat ya. Kemudian yang satu lagi yang sangat penting adalah jangan jauhi orang tua, itu yang paling penting. Apapun yang terjadi pendidikannya, apakah rendah atau tinggi, orang tua itu kalau sudah memberikan doa itu terasa, apapun hambatannya. Tadi kan saya bilang, ada orang sangat miskin di level 5%, ada orang sangat kaya di 5%, tapi di antaranya adalah orang rata-rata. Dan orang rata-rata itu, atau orang yang sangat kaya itu pasti ada orang baik. Ya. Kalau misalnya kekurangan biaya, bertemanlah dengan orang baik. Dosenkah, sahabatkah, mereka pasti mau nggak jadi calon suami saya. Ini kan banyak kan wanita ya. Ataupun nanti kata orang tuanya, orang tua dari mahasiswa putri wanita, mau nggak jadi menantu saya, tolong di bagus. Itu it's happen. Jadi kita memang bukan hanya orang timur, saya udah bertemu dengan banyak orang asing, dengan orang Palestina, yang namanya Yunus, nilai-nilai kemanusiaan itu pasti akan mendorong kita ke arah yang baik. Tapi kalau misalnya kita merasakan belum apa-apa, dah ini masalahnya A, B, C, D, E. Kalau gitu Anda minimal, Anda sudah berpikir negatif, ya apa yang Anda pikirkan, Anda yang dapat. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Okay, Assalamualaikum, Dr. Djadja, Puan Azwin dan team members. Saya Mas Arina daripada Langkawi, Malaysia. So, I have a question. When you mentioned about the quiz exam earlier, like macam mana like as a lecturer to ensure that students betul-betul faham apa yang lecturer ajar? Sebab like nowadays students depends on Google and everything lah. Like unlike other countries yang memang strict, because I've seen like in YouTube a vlog, a Korean student, she was taking an exam and then she showed that she have to put like a two camera to for the lecturer to monitor that she really took the exam without depending on the Google. So what do you think of that? Okay, terima kasih. Saya akan perlihatkan bahwa manusia itu bukan robot. Jadi bisa saja dibuat bahwa semuanya harus dimonitor. Tapi ingat bahwa human is not robot, ya. Yeah. I have already make some experiment, not experiment exactly, it's already test, ya. Yeah. Saya menulisnya di blog bahwa setiap kali di akhir mata kuliah saya selalu berusaha untuk mencari cara-cara yang terbaik. Ya. Yeah. Bagaimana bahwa saya mengukur, how to measure, apakah seorang mahasiswa mengerti atau tidak. Cara-cara saya memang di luar kebiasaan. Misalnya gini,
saya mengajar strategic management tentang creative management. Maka di akhir pelajaran saya bikin lagu dengan mereka dan direkam, diupload ke YouTube. Everybody is happy. Ya, if somehow everybody happy, mereka akan suka dengan apa yang dilakukan, ya, di sini. Nah, ini ya. Jadi bawa gitar dan sebagainya, ya. Bagaimana bahwa kalau mereka sudah merasakan kesenangan ini, sekolah dalam bahasa Yunani itu tempat yang menyenangkan. Jadi saya buat di akhir, tidak setiap hari ya, di akhir saya selalu lakukan seperti ini. Bahkan suatu saat saya melakukan misalnya makan bersama di rumah salah satu mahasiswa, memasak sama-sama. Sehingga saya mendeliver, kalau dulu kan zaman di pesantren, pesantren itu sekolah agama di Indonesia ya, itu mereka minum dari apa, minuman yang bekas ulama, bekas orang pintarnya. Inilah salah satu cara saya untuk bahwa ini loh, bahwa saya mencintai kalian, kemudian bahwa Anda itu mengerti karena Anda menyenangi, sehingga kita buat ya semuanya ya, kita terangkan ini kan materinya ya, this is materi ya, but we build in, dibikin lagu ini. Jadi kita nyanyi sama-sama sehingga manusia bukan robot ya. We can get the best from the student, from the human, if somehow that we make them happy. Yes. Nama saya Nukama, saya student daripada UiTM Campus Penaraya. Saya ingin bertanya, menurut pandangan menurut pandangan saya, bagaimana ya ratusan ataupun student yang belajar secara online, adakah meningkat ataupun menurun di Indonesia sana? Nah, sebab kalau di Malaysia peratusannya melonjak-lonjak. Apa pendapat Anda? Jumlahnya atau apanya? Jumlah bisa, peratusan bisa. Oke. Okay. Ya, tadi saya katakan betul. Jadi ada threat, ada ancaman, ada opportunity. Jadi online learning, online university itu makin laku ya. Kemudian juga tidak semua mahasiswa, walaupun mengisi tadi 80 orang, bahwa merasa saya tidak suka dengan online learning atau remote learningnya. Bukan remote learningnya, tapi ada suatu kehilangan. Sama seperti Dayana, Khairun, Azwin, atau Hukama, atau Farhah, kehilangan suara kekasih. Jadi bukan kuliahnya yang diimpikan. Bukan face-to-face-nya. Ketemu teman-temannya. Betul kan? Ya. Betul. Kalau soal kuliah sama aja. Betul. Tidak kuliah gitu ya. Tidak masuk sekolah. Karena pada intinya bahwa kuliah itu adalah suatu kewajiban. Tapi kalau ketemu teman-teman, bertemu, bercengkrama, itu yang dirasakan menjadi hilang gitu. Jadi memang betul, selain jumlah para peserta ataupun sekolah online itu makin banyak, kemudian juga lulusannya makin banyak, tapi di lain pihak tadi sudah saya perlihatkan, dunia kerjanya mengkerut, berkurang. Tapi di lain pihak, banyak orang lulusan yang tadi lulusnya misalnya pada saat pandemi ini, bergerak ke bidang yang baru, seperti tadi, virtual tour, sekarang laku. Jadi Hukama tadi kan sudah ada, misalnya Farhah atau siapa ya, tadi yang sudah mulai online, tourism. Mulai berpikir bahwa dunianya memang sudah berbeda. Berarti bukan artinya bahwa if and be itu salah, tidak. Tapi pada kenyataannya mungkin harus melihat ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang 5 tahun mendatang itu akan menjadi boom. Ya, content creator tourism lah, kemudian juga online evaluator of tourism, segala macam. Pokoknya di dalam kepala kita sudah terpeta apa ingin yang kita lakukan saat nanti ke depan. Tidak harus selalu online, tidak. Tapi intinya adalah bahwa kita memang bergerak ke dunia yang baru, peradaban yang baru, di mana kita tidak sama dengan tourism yang lama. Dan pendidikan pun sama. Itu yang kita rasakan pada... Ada orang-orang yang kesulitan dengan pendidikan online sekarang, dengan remote sekarang, tapi ada juga orang-orang yang sekarang ngambil sertifikasi Ukama. Ya, dari Coursera, dari yang bagus ya, dari yang paling bagus, ternyata sertifikasi ini yang dulu tidak di Indonesia, juga mungkin di Malaysia, laku sekarang di hotel-hotel. Ya, karena apa? Karena dianggap lebih validasinya lebih tinggi, lebih prestis segala macam. Nah, inilah tantangan universitas, termasuk juga
NHI termasuk juga UiTM untuk bisa menyaingi bidang-bidang pendidikan yang sekarang itu sangat-sangat berkembang jauh. Adanya masih online open course, ya, di mana orang dengan misalnya seminggu, dua minggu dapat sertifikasi dan terbukti memang dia menjadi ahli online. Ya. Karena sifatnya bukan lagi menjadi semacam learning, tapi semacam certification, verification. Kira-kira gitu, Kama. Jadi kalau di Indonesia sekarang, kalau di institusinya Dr. Djadja, rasa-rasanya bila mungkin akan bisa lecture physical semula? Bisa anak-anak mahasiswa bisa kembali ke kampus semula? Saat ini pemerintah memutuskan untuk sampai tanggal 20 Juli untuk keadaan kita lebih parah daripada tahun kemarin, ya, bulan April, bulan Mei 2020. Kelihatannya saya sih melihat kemungkinan sampai akhir tahun pun semester ini masih online. Ya, dan kelihatannya kita harus berpikir seluruh dunia, terutama Indonesia, untuk bisa para dosen terutama dan para pemangku kepentingan manajemen pendidikan harus melakukan riset pendek secara cepat bagaimana bisa mengakomodasi situasi ini. Kita kan nggak bisa menangis gitu ya dengan kondisi ini. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini situasinya udah seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti sama kan seperti Air Asia sudah tutup sekarang di Indonesia. Itu merugikan semua orang. Seperti tadi, saya nggak bisa ke Malaysia dengan harga murah. Puan Azwin juga nggak bisa ke sini. Sehingga kita nggak bisa melakukan, oke, ini kan virtual, gimana kalau follow up-nya? Nah, hal seperti itu yang mungkin juga terjadi ya di Indonesia, dan itu tidak hanya di institusi saya, tapi semua. Iya. Bandung sudah hitam, Jakarta sudah hitam, Bali juga, ya, dan sampai sekarang kota-kota yang mungkin secondary city juga sama, ya, dan ini yang harus kita pikirkan soal keamanan diri kita, mungkin tourism, yang harus kita pikirkan bagaimana orang terhibur dengan tourism tadi, dengan jarak jauh, ya. Yang mungkin itu bisa jadi kesempatan adik-adik mahasiswa ini memikirkan bagaimana yang kira-kira ke depan, karena Puan Azwin, kita nggak bisa ke era lama, nggak bisa ke era lama. Jadi nggak mungkin lagi bahwa nanti turis yang ada di Bali sama dengan yang 5 tahun yang lalu. Sekarang pun kebanyakan turis, waktu saya bekerja di Merpati tahun 90-an, orang Belanda, orang Eropa, ya, kedua Jepang. Sekarang orang Cina, daya beli beda. Cara belanja beda, cara berpikir beda, cara ininya beda, kemudian habitnya. Berarti kita harus berpikir dan kita juga mungkin harus belajar bahasa Cina. Yes. Filosofi. Benar, dan, itu benar ya. Ya, filosofi Sun Tzu juga harus diterapkan karena tidak semuanya baik kan? Iya. Yeah. Jadi artinya bahwa dasar-dasar turismenya tetap, tapi bahwa kontekstual kekiniannya harus berbeda. Itu Puan Kaswin. Assalamualaikum Dr. Djadja. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya nak tanyalah pendapat doktor kan. Macam doktor cakap tadi, remote learning ni banyak dia punya benefit. Jadi, saya nak tanya, adakah doktor still think remote learning ni still relevant even after dah habis pandemic, like when kita dah boleh hadir ke kuliah secara face-to-face? Doktor rasa remote learning ni akan digunakan lagi ke oleh pelajar dan institusi pengajian yang lain? Itu soalan saya. Bahwa kondisi ini yang saya alami aja pribadi ya, waktu bekerja di perusahaan asing, saya beberapa kali melakukan pembelajaran itu online. Dan banyak sekali seperti di Malaysia juga ada online university, di sini ada universitas terbuka yang hampir sama melakukannya dengan perguruan tinggi fisik ya. Dan kalau kita lihat bahwa kualitasnya sudah mulai, menyaingi. Jadi intinya bahwa nanti kalau Iqbal nanti sudah selesai, kita berdoa sama-sama, pandeminya berhenti, mungkin kuliah fisiknya akan berkurang. Istilahnya online-nya akan ada, tapi fisik ada, istilahnya adalah blended learning. Persoalannya, apakah akan 20% online, 80% fisik, atau 50% fisik, 50% online, itu tergantung kepada mahasiswa dan dosen dan juga pemangku kepentingan dari perguruan tinggi. Satu hal lagi, di kampus di Bandung, ada satu kampus di kota, di tengah kota Bandung, melakukan blended learning saat itu sebelum pandemi, karena persoalan daya tampung. Daya apa ya, Pak? Daya tampung. Oh, kelas ya?
Ya. Jadi itu maksudnya kos ya, dokter? Ya, betul. Jadi dengan daya tampung bisa menambah jumlah mahasiswa dengan bangunan yang sama. Ya, ternyata kualitasnya tidak berkurang. Kualitasnya tidak berkurang, ya. Kualitasnya tidak berkurang. Berarti yang harus berubah adalah metodologi pembelajarannya dan bagaimana dosen mendeliver pembelajarannya. Right. Kita bicara blended learning. Nah, sekarang sudah 50-50. Bahkan karena menteri kita adalah pemilik dari Gojek yang otomatis adalah orang teknologi. Iya. Yeah. Mereka bilang, ini yang kita lakukan, ini adalah face to face. Jadi sudah rancu, sudah blur. Jadi anggapannya bahwa kita ini face to face sekarang, bukan lagi remote learning. Jadi selama bahwa saya bisa menyampaikan dengan baik ya dengan cara ini, itu anggapannya adalah face to face. Assalamualaikum, Djadja, Pak Azwin dan organizer committee. So saya nak tanya soalan kepada Dr. Djadja. Saya ada kawan, ramai lagi kawan yang tak sambung belajar lagi. Misalnya dia orang tak sambung sarjana muda lagi. Dan mereka bertanya pada saya, patut mereka tunggu untuk face to face ataupun sambung sahaja pada masa pandemik ini, sebab mereka lebih dengar kesusahan, kepayahan of remote learning rather than the benefits of remote learning. So boleh tak Dr. Djadja bagi macam tips, atau bukan tips, advice, patut sekarang ataupun tunggu? Okay. Sekarang saya balik bertanya ke Nur Hazika. Selama 1.5 jam atau bahkan 2 jam ini, ya, apa yang saya lakukan agar membuat ini menarik? Can berinteraksi bersama kami. Good. Yang kedua? Mengajak kami untuk join the quiz. Mm-hmm. Macam ayo, rather yeah. It's like a two-way communication rather than one-way communication. Yang ketiga? Ketiga, tak ada. Yang ketiga dua je. Tanya soalan. Tanya soalan. Itulah resepnya. Jadi intinya bahwa kita tidak bisa punya silver bulletnya, peluru perak untuk semua persoalan. Tapi cobalah dekati ya siapapun yang, kalau misalnya Nur Azikah jadi dosen, jadi guru dan sebagainya, dekati customer kita. Makanya kemarin ke Fatin saya pengen tahu siapa saja yang ikut ya, sehingga saya punya listnya ya, dari mana, sehingga saya coba untuk panggil satu-satu walaupun nggak sempat ya. Tapi intinya bahwa komunikasi adalah sesuatu paling penting dalam pembelajaran. Dan komunikasi harus pakai bahasa sama. Dan bahasa itu, bahasa Malaysia dan bahasa saya beda kan. Tapi bahasa tubuh kita sama. Saya memperhatikan Nur Hazikah. Nur Hazikah juga sama. Jadi dalam hal ini, kita mencoba untuk menyamakan persepsi ini. Makanya saya tidak buka dengan hal teknis. Tadi saya langsung buka dengan hal mendekati, dengan peta, segala macam. Sehingga bindingnya harus kita buat. Jadi yang penting adalah emotional binding. Jadi selalu dekatkan dengan itu. Jadi kadang-kadang walaupun saya ngajar, misalnya pernah saya ngajar statistik dengan role playing game, dengan sandiwara. That it happen, itu bisa. Yang penting bahwa kita tahu metodologi pembelajarannya. Kenapa saya sekolah S3 bidang itu pun karena terus terang menjadi seorang pendidik itu ya susah-susah gampang. It's an art, but it's also but science. Jadi sama juga kalau misalnya kita di bidang hospitality juga sama. Kalau misalnya saya bicara dengan Nur Hazika, saya beda dengan Iqbal, dengan Fatin, dengan Farhah, dan seperti itu. Sehingga walaupun kita pakai layar, tapi kan minimal saya tahu micro expression dari Nur Hazika itu bagaimana, segala macam. Dan itu harus dipelajari. Dan hal itu semua nggak bisa kita belajar dari dosen. Kita harus sekarang tuh kreatif sebagai mahasiswa pun, sebagai orang biasa pun, untuk want to learn. Burung tahu kan? Burung itu kalau misalnya terbang, dia pasti ke bawah dulu, baru ke atas. Ada learning curve-nya. Mm-hmm. Nah, itu disadari, jangan misalnya pada saat pertemuan pertama, tek-tek-tek-tek-tek gitu ya. Langsung aja, mungkin pertemuan pertama, dongeng lah, segala macam. Dan semua orang suka dongeng. Itu kan seperti tadi Diana, ternyata saya suka puisi ya. Mungkin kalau perlu saya bacakan puisi nanti. Saya selama perkuliahan online ini, agak malas-malasan gitu. Soalnya biasa kan kalau tugas nih, ada tugas dari dosen. Biasa kalau dikerjainnya itu selalu di kampus gitu. Jadi
pas saat pulang ke rumah itu kayak untuk hanya untuk istirahat aja. Jadi pulang tuh benar-benar untuk istirahat di kampus tuh untuk benar-benar buat ngerjain tugas dan segala macamnya gitu, buat aktivitas yang emang ada related to university. Nah itu ngatasinya gimana? Soalnya bang di rumah tuh benar-benar nggak tahu kalau mau ngerjain sesuatu tuh kayak yang malas aja gitu. Iya. Kalau dari saya. Terima kasih. Okay. Ya mahasiswa saya juga begitu Nur ya. Sama-sama. Sama. Nah, mana nih? Ya, ini betul Nuril bahwa it's happen di mana-mana seperti itu, mahasiswa saya juga seperti itu. Tapi terus terang selama saya ngajar kemarin dengan cara tadi, saya bikin misalnya role playing, kemudian juga saya minta mereka bikin video perorangan, kelompok, tugas. Jadi mereka merasa terpacu dan akhirnya yang penting adalah merasakan senang. Dan kalau lihat di Facebook saya suka selfie ya, termasuk di Telkom University ya, saya ngajar di sekolah internasional segala macam. Terus terang bahwa kita di dosen pun punya kesulitan Nuril, terus terang. Yeah. Bahwa ngajar Nuril itu bukan hal yang susah. Saya lihat dari sorot muka segala macam udah jenius lah, apalagi kan informatika gitu kan. Tapi yang paling penting tuh bagaimana wisdomnya. Saya bekerja di AT&T Nuril pertama kali di perusahaan terbesar di Amerika. Ya, yang saya terima adalah bahwa saya juga belajar tentang saat itu Unix pertama kali tahun 90-an, kemudian juga bahasa C. Tapi yang saya terpikirkan bukan itu. Justru dosen itu adalah merasakan bahwa dia harus tahu bahwa intinya kamu nanti harus bekerja keras. Bahwa tugas yang kamu kerjakan itu bukan untuk saya, tapi bukan untuk misalnya sekedar nilai IPK. IPK itu indeks prestasi kumulatif. Bahasa Inggrisnya apa ya? Indeks prestasi lah ya. Jadi intinya Nuril, untuk ini mahasiswa semua ya, tanamkan diri dalam diri bahwa sama seperti yang dikatakan oleh TND, lebih baik mandi peluh di pelatihan ataupun di kuliah daripada di peperangan. Dan satu hal lagi, ada 11 pernyataan yang mungkin saya akan sebutkan tidak semua dari Bill Gates. Bahwa di sekolah atau di fakultas itu kita bisa melakukan remedial. Ya benar ya, bisa mengulang. Ya. Tapi nanti Anda sudah bekerja, kalau Anda gagal, terutama untuk pekerjaan yang sangat signifikan, tahu kan Mas? Ya. Tahu kan itunya software-nya itu COTS, Commercial of the Self. Itu pakai bahasa C, pakai Unix. Agar dia roket itu bisa kembali ke. Kalau Anda gagal di situ, minimal Anda mungkin dipecat atau di di istilahnya, dan itu terjadi pada diri saya, diberikan SP itu surat peringatan. Jadi intinya bahwa mengerjakan tugas itu adalah suatu konsekuensi bahwa Anda punya komitmen untuk melakukan tidak hanya IPK-nya tinggi. Tapi Anda secara rutin, untuk mahasiswa di Malaysia juga, bahwa Anda akan diminta lebih keras nanti pada saat Anda bekerja. Seperti itu. Kira-kira itu Nuril. Ya, itu, untuk mahasiswa yang lain, betul, tugas itu membosankan. Tapi ingatlah, di blog saya ada ya, Diana, bahwa apa yang dikatakan oleh Bill Gates, bahwa di sekolah itu bisa ada remedial, ujian ulangan, segala macam, tapi di pekerjaan tidak bisa, Anda langsung dipecat. Ya. Kemudian, bahwa Anda tidak bisa memperlihatkan bahwa Anda bisa dapat uang 600 juta atau 60 ribu dolar per hari, per tahun, selama bahwa Anda bisa membuktikan, memberikan kontribusi Anda sekitar 6 juta dolar ke perusahaan. Dan itu di sekolah tidak diajarkan. Dan itu saya alami. Gaji saya mungkin sekian ribu dolar, tapi kontribusi saya mungkin jutaan dolar. Kenapa? Karena ada semacam mekanisme di mana ada struktur cost, biaya, segala macam. Nanti mungkin kalau belajar project management, segala macam, Nuril sudah dapat kan ya? Bahwa membuat sebuah software, membuat sebuah hotel, membuat sebuah restoran, membuat sebuah resort, itu tidak hanya membangun. Ada human capitalnya lebih banyak, human capital orang ya. Organisasinya, sistem perizinan, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang paling penting dalam penugasan adalah komitmen. Jadi kalau tepat waktu, walaupun mungkin tugasnya, kan kata beberapa orang, tugas yang baik, tugas terbaik adalah tugas yang selesai. Tugas yang tepat waktu selesai. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah dipikirin, saya pengen bagus tapi nggak dikerjain gitu. Terima kasih Nuril. Nanti. Jadi macam like
Mr. Nuril said just now, kadang-kadang mahasiswa ini bila balik di rumah, kita dalam fikiran mahu rehat saja. Sebab sebelum ini, kita terpanjang masa, almost half of the year we are at campus with our friends. So everything, our assignments, our homeworks, we have done it at campus. And when we go home, we just want to think that, okay, I'm going to rest, I'm going to shut everything out, I'm not going to think about my assignments. At home is my place where I'm going to rest. But then, doctor, when we're in this situation, in remote learning, sometimes kita ada kesedaran tu nak buat segala kerja yang tertunggak, tapi kita akan terfikir, oh, tak apalah, kerja ni sikit je, boleh buat nanti. Kerja ni pun sikit je, boleh buat nanti. Oh, due date lambat lagi, tak apa, kita tangguh dulu. But then in the end, esok dah deadline, hari ni baru kita macam, oh, esok dah PD talk series, hari ni baru mau buat. Ya. Benda tu salah satu yang karakteristik yang kita tak boleh nak tolak daripada every student. Betul. Itulah kalau setiap student tak ada buat benda tu sekali kan, of course ada. Jadi doktor, macam mana sebenarnya untuk procrastinate ya. How actually we want to get rid of that? I think it's kind of negative because it makes our work messy. Yes. Tapi saya rasa procrastinate ini bukan masalah virtual aja ya Pak. Ini yeah, masalah fisikal juga. Ya, yeah. Yeah, ini sebagai gambaran aja. Saya akan di malam sebagai. Okay, terus Fatin gimana? Oh, masa Madam Alvin cakap tadi, in physical class pun procrastination tu of course ada. Dia tak akan hilang. But then in remote learning, benda tu jadi satu masalah yang lagi besar. Lagi teruk. Sebab kita rasa kita ada masa yang banyak di rumah macam tu. Okay. Terima kasih Fatin. Ini Fatin yang suka saya repotin ya. Nah, persennya. Terima kasih, bagus ya. Jadi gini Fatin, tadi malam saya sebagai pembicara untuk perkumpulan dosen Papua sampai jam 11 malam. Tadi pagi saya vicon untuk sebuah perusahaan membuat konten sebuah rumah sakit. Kemarin saya dengan sebuah institusi kementerian. Tapi karena saya suka, itu saya lakukan semua. Jadi ini biasanya pekerjaan multitask itu biasanya di wanita. Kan wanita itu biasanya sambil goreng lah, sambil mengasuh adik ya, nanti kalau ada punya anak juga masuk anak ya. Nah, itu gangguan-gangguan tersebut itu kembalikan kepada suatu tujuan. Dan memang pada intinya saya bukan termasuk orang yang cepat kuliah. Tapi saya memanfaatkan bahwa apa yang saya lakukan di S1, S2, S3 itu adalah bahwa saya mendapatkan track di dalam kehidupan saya sebagai manusia. Jadi gangguan, tanda kutip ya, proskenisian yang segala macam itu tadi, jadikan sebagai pembelajaran. Saya merasakan learning journey itu tidak hanya di kampus. Jadi saya aktif di organisasi mahasiswa, aktif di, sekarang pun saya aktif di organisasi guru, organisasi sosial, di rumah. Jadi pada intinya selama bahwa itu dinikmati dan kita tahu pada akhirnya bahwa kita akan harus mendahulukan sesuatu. Seperti tadi. Nah, seperti saya buatkan materi ini, ya kemarin saya tanya bahwa saya butuh informasi tentang peserta dan sebagainya. Saya nggak minta bahwa itu harus selesai hari itu juga kemudian, tapi berdasarkan waktu saya sesuaikan dengan kondisinya. Dan itu saya sesuaikan dengan semua keadaan pekerjaan saya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa gangguan-gangguan ataupun suatu hal yang berhubungan dengan tidak terjadinya sesuatu sesuai harapan, jangan dijadikan sebagai suatu pikiran yang membuat beban pikiran. Okay, before we wrap up our Q&A session, from me myself, I would like to thank Dr. Djadja for answering all of our curiosity, and now we get to see from a different point of view about our curiosity. So next, I will let our beautiful host, Diana and also Elly, to continue. Thank you. Thank you, Dr. Djadja, and also moderators. All the participants who are asking the question just now. It is a very good information and interesting sharing with us today. Yang lain okay tak tu? Korang semua?
Masih tak tidur ya? Masih semangat lagi. Semangat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Amboi, seronok bersemangat ni doktor semua partisipan kita. Yes. Okay, we hope all of us gain new knowledge about remote learning. So now, we want to hear a few words from our gorgeous advisor, Madam Azwin. I will try and conclude lah our discussion today. I think we have learned a lot from this session today about remote learning. Today is not just, we don't only discuss about a situation that the students are dealing with, but we also discuss what the lecturers are face with at home. So in order to make remote learning possible, you take both sides, the student and the teacher and the lecturer, definitely. So the problem not only exists among you guys, okay, as a student, it also exists among us, myself and Dr. Djadja. Jadi our perspective is as important as your perspective in this discussion. So I would like to extend my highest profound gratitude to Dr. Djadja for making time this evening, and I am impressed that you have actually brought us so much perspective today. So there are so many things that my students and myself have learned from you, and I think we could really benefit this in the long run, how the students can actually make remote learning a better experience, as well as the lecturers like myself. So I have learned a lot. Now I know I need to learn more from you, Dr. Djadja, on how to track my students' alertness in class. I think you showed me a very good example. So after this, saya bisa guna itu approach ya. Jadi saya bisa ketuk, ini Fatin, bangun, jangan tidur ya, bangun. Dan saya bisa cek juga Ashikin ini di mana nih, dia tutup kameranya, dia mungkin ada di supermarket nih, Ashikin Muhammad nih ya, ada madam. Jadi sekarang saya bisa cek, karena sebelum ini saya selalu lecture itu terus saja dokter. Jadi kita karena kita mau kesuntukan waktu kadang-kadang kan, jadi kita mau sampaikan semua dalam waktu-waktu tertentu. Jadi sekarang I have to make at least 10 minutes. So I have to check on my student whether they are alive or not. So ini kameranya aja yang ada, tapi orangnya di mana? So to all the students, I know some of them, doctor, have left the group because they have to attend classes. But to all the students yang masih stay on, thank you very much for showing a very strong interest in our topic today. I think it is an excellent topic. Hopefully, we'll be able to do this again in the future. Like Dr. Djadja said just now, this whole practice of remote learning is not going to stop here. Okay, it's going to continue with blended learning and all that. So most likely, when we go back to our normal condition, we probably still going to apply remote learning into our syllabus or into our teaching pedagogy. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kita bisa silaturahmi terus. Insyaallah. Menjadi orang baik, menjadi orang sukses itu adalah baik di dunia dan akhirat, dan kita bermanfaat. Jadi perjalanan belum berakhir. Remote learning masih salah satu sisi dari education, tapi education juga adalah sampai ke liang lahat. Jadi apa yang kita lakukan akan diukur setelah di sana. Untuk remote learning atau e-learning, saya akan berikan sebuah kesimpulan kata penutup ya ini ya. Jadi pada intinya remote learning atau e-learning itu adalah bahwa perlu ditekankan dan dipahami bahwa remote learning tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan pembelajaran konvensional di kelas. Tetapi remote learning atau e-learning dapat menjadi partner atau saling melengkapi, komplementer pembelajaran konvensional di kelas. Remote learning atau e-learning sebagai bagian pembelajaran blended learning nantinya setelah pandemi membutuhkan basic trust. Jadi trust, dorongan, dan trust pakai H juga trust kepercayaan maksudnya, dan trust pakai H juga dorongan. Jadi dosen, mahasiswa, student, kemudian juga pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan juga teknologi harus mendukung. Jadi kegiatan pembelajarannya justru paling penting ya. Jenis kegiatan pembelajaran ini membutuhkan interaksi yang memadai sebagai upaya untuk mempertahankan kualitasnya. Jadi kita harus cari cara-cara baru
sehingga kita merasakan bahwa itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih the end of remote learning benefit and challenge. Salam hormat, salam kasih sayang, salam dari Bandung, Dr. Djadja Ahmad Sardjana, STMM, Chief Learning Officer Database Laboratory Indonesia. Silahkan follow saya di Instagram, dan kalau misalnya menginginkan informasi yang lain bisa cari di blog saya di Djadja Sardjana. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Dr. Djadja, and also Madam Azwin for the kind words and also the advice. We also hope that all remote learning parties, including all the lecturers, to stay strong dan terus semangat ya semua. Insyaallah. Ya, terus semangat semuanya. Amin. Amin. Okay, before that, just a friendly reminder. I want to ask all of you to join our contest, Fierce Engagement. Jangan lupa ya guys. Dah dapat teman belum tu. Yes, we have Peers Engagement Contest. You need to create any video regarding remote learning in TikTok or Reels platform. The video should include one participant from Malaysia and one participant from Indonesia. The most creative video will get a special prize. Before we end our program. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih. Amin. Terima kasih. Before we end our program, saya ada seorang pantun doktor ini special untuk semua. Wow. Yes. Kenapa? Tidak lengkap rasanya pantun tu kalau tak ada, tak lengkap program kita pada hari ini. Betul tak tu Diana? Betul tu Elly. Yes. Okay. So saya mula ya. Bismillah. Ya. Okay. Pagi-pagi ke rumah Didin. Pulang-pulang diberi kalung. Terus belajar di rumah dengan rajin walau COVID-19 berlangsung. Wow. Kelly beli, Kelly. Takkan saya je yang berpaksa. Ya, bisa aja. Bisa aja. Ayo, ayo. Dari Bekasi ke Pasar Adik, kita bertemu di rumah makan. Terima kasih untukmu sang pendidik. Budi jasamu tidak dilupakan. Yeah, especially for Dr. Djadja and Madam Azwin. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nanta. Thank you, Madam. Okay. So, on behalf of my team, I want to apologize for any inconvenience. Sesungguhnya yang baik semuanya datang daripada Tuhan. Segala kekurangan adalah dari pihak kami sendiri. Thank you guys for joining. I hope you enjoy the program. I hope you enjoyed this program. Thank you for joining us today. See you next time. Bye.